Berapa lama proses sendiri untuk kenalan dari awal sampai belum jadi recording? Lama banget. Ada permintaan khusus sendiri untuk lirik-lirik saya sama Ada permintaan khusus sendiri untuk lirik Kak Iki atau gimana? Dia orang Malaysia. Ibaratnya kita bayangkan kalau kita pacaran, ya kita tidak bisa jarak dan waktu. Kita mau produksi sendiri awalnya. Kalau dengar sedikit musik sendiri ada sedikit slow-rock ala Malaysia. Ya, betul. Emang itu maunya Suli karena ada BBC Ma dari Malaysia atau gimana? Karena mungkin kenapa ya? Karena orang Malaysia itu paling suka dengan Melayu ya. Pop Melayu, slow-rock Melayu. Akhirnya ya kita bikin seperti itu karena mungkin di era-era tahun 80-an, 90-an juga lagu-lagu Malaysia juga banyak diminati di Indonesia. Ya, akhirnya membuatnya lagu yang seperti itu. Oke, BBC Mas tadi seperti apa nih? Setelah akhirnya duit sama legend menurut BBC Mas tadi. Nah, puaskah akhirnya bisa duit dengan legend itu? Promo akan promo Malaysia tuh udah ada promo ke Malaysia. Alas saling promo yang berdua. Ini gimana kasih lihat? Jadwalnya kan sini, sebab itu macam padat sangat jadwalnya kan sini. Ada juga yang Okay. Pertemuannya lo dari mana sih kamu? Dari media sosial. Semuanya. Terus media ya digital ya YouTube dan yang lain-lain lah. Sebetulnya berat karena ini lagunya kan agak serius. Ada dua pilihan sebetulnya. Ada lagu yang genrenya komedi. Saya pikir agak berat karena pasar di Malaysia dan di Indonesia itu genre komedi berat lah kalau menurut saya kan selain Benyamin yang diputuskan oleh Naga Suara ya yang lagu ini karena saya pikir ini sisi lain dari Sule bisa nggak lagu serius seperti ini kayaknya itu bisa sudah siap sebetulnya ini ada beberapa lagu yang komedi yang genrenya di Oke, Kang Sule, maaf nih Kang Sule, ada beberapa sebagai netizen sendiri berharap Kang Sule itu duet sama yang lagi dekat sama Kang Sule nih, Naomi sendiri. Nah, tanggapan Sule sudah pasti beberapa netizen pinginnya Kang Sule duet sama kalau dia bisa nyanyi ya duet, gak apa-apa. Masalah. Masalahnya? Gak ada masalah. Saya sama siapa pun nggak berduet sama siapa pun. Saya tahu arahan Anda kemana. Banyak di media sosial yang menjodohkan sama Baby Sima itu kan. Sudah pernah saya tebak. Kalau hal itu kita mengalir seperti air lah. Kita nggak tahu lah. Yang terpenting saya di sini bekerja profesional. Mau sama siapapun lah. Ya kita berjalan aja nggak ada hal apapun yang salah. Pas kali bulan Bali kemarin sedikit cerita dong soalnya karena kan saya habis liburan di Bali ini benar nggak sih sama oh lihat aja di Sule Channel lah. Jadi sih merasa ada saingan sendiri nggak sih dengan Sule yang sekarang persaingan dekat di kampus secara kerjaan secara
Saya tahu orang Saya tahu. Sekarang lagi sih mau macam siapa sih mau Nah itu yang istilahnya orang Malaysia sama orang Indonesia berbeda. Jadi netizen itu menemukan sementara ini ada showcase lagi yang dipikirkan oleh warga Indonesia tempat lebih mesra itu kita bekerja terus di belakang yang selama-selama enggak. Artinya itu karena ada kedekatan, dia tuh orang yang humoris, dia suka lucu-lucuan dan lain-lain. Jadi dia beranggapan kalau di Malaysia dekat itu mesra. Jadi beda bahasa, beda budaya. Tapi sebelum buat sama Iya kan? Tapi ada di katanya di Rasule waktu liburan di Bali itu sempat ada pelukan sama Naomi. Ini di mana? Kalau pelukan emang kenapa? Biasa cuma bersama dia pelukan. Ya, karena juga ada. Karena juga ada adegan cium Naomi juga waktu liburan di Bali. Cium apa? Cium pipi atau apa? Cium pipi. Sekarang Anda kalau ketemu sama teman Anda perempuan cipika-cipiki enggak? Oke. Cipika-cipiki kan? Ya seperti itu sama lah. Iya kan? Tapi beberapa netizen berharap kisahnya Bang Suli sama Naomi itu benar-benar real. Akhirnya lanjut ke pelaminan kan. Aja ceritanya nanti seperti apa, yang tahu hanya saya dan Tuhan itu aja. Itulah bisa di ini ya. Cuma ya karena viewernya bagus kan lumayan pendapatan. Oke, jadi proyek karena proyek pekerjaan kok begitu. Pekerjaan, sama lah, sama dia juga pekerjaan. Mungkin pekerjaan. Ya. Berarti nggak ada kedekatan serius kan? Lah kalau serius ya mungkin jawabannya nanti ya. Kalau udah terlihat saya ada di pelaminan sama siapa itu baru serius. Itu kalau sekarang kan belum lah. Tuh, sama ya saya sama tidak hanya sama Bu Sima sama Angie juga sekarang saya lagi dijodoh-jodohin sama netizen. Saya bingung ya, saya yang mana. Kalau baby dijodohin mau nggak mas? Mau nggak? Ada beberapa netizen kan selalu disebutkan kayak beberapa follower apa maksudnya itu Mika Sule itu cepat lepas statusnya udah gitu. Nah beberapa orang itu dekat dengan Kang Sule sendiri. Apakah segitu dekatkah Kang Sule sama para netizen? Akhirnya netizen mendoakan Kang Sule ingin segera bagaimana? Kalau saya bukan berarti tidak mendengarkan suara dari netizen dan mendengarkan suara dari netizen. Saya malah pengajar netizen mau ngomong apa hak mereka. Mereka mau gimana kek? Mereka mau bully, menghujat, mau memuji dan lain-lain. Silakan, bukan netizen. Karena yang menjalankan kehidupan itu adalah saya, bukan netizen. Mereka nggak ada hak untuk hal itu. Saya mau sama Naomi, mau sama Baby Sima, atau sekalipun sama Anda. Bukan hak mereka, hak saya. Jadi nantilah kita lihat. Lihat nantilah, nggak tahu lah. Karena saya belum sampai ke arah yang seperti itulah. Belum ada rencana lepas sampai sebeda ya, Kang? Ya kalau urusan nyaman nggak nyaman ya bisa melihat. Saya sama siapapun berusaha untuk nyaman lah. Tapi ada target itu lepas lagi ini yang lain? Ya nggak tahu. Kita kan lahir diciptakan sama Yang Maha Kuasa. Artinya kita kembalikan aja sama Yang Maha Kuasa, kita nggak tahu. Bisa aja kita mentargetkan bulan Februari, bulan Januari ataupun Desember, tapi Tuhan sudah kun payakun jadinya untuk hari besok ya besok, jadi kita nggak tahu, jalanin aja lah. Oke teman-teman, cukup. Oke ya, terima kasih.